Allah Abah. Abu. Ha. Abu sewa kereta besar-besar ni. Abu nak gini? Eh. Mana ada sewa? Baru belilah. Iya ke? Iya, Fida. Ada rezeki lebih sikit. Belilah. Ini rezeki lebih sikit. Ha. Ini bukan rezeki lebih sikit, Abu. Ini durian runtuh ni, Abu. Allah ikram. Inilah nama dia rezeki. Yang Abu ikat perut tu. Ha, inilah hasilnya. Oh. Ha, macam mana? Okey. Eh, kereta besar macam ni, Abu. Okeylah sangat. Ini kalau buat pergi jalan jauh pun sedap, selesa. Ha, sebab itulah Abu beli besar. Kita boleh nak ramai nanti. Eh, tidak. Kamu ni pun tak payahlah jaga sangat macam tu. Biasa-biasa je kan? Saya ni, Abu. Saya teruja nak kata Abu ni. Allah, takkan teruja je. Nak cuba? Eh, orang kata rezekinya ditolak, mautnya dicari. Sekejap, sekejap. Boleh bawa tak ni? Saya ni, Abu, bukanlah nak bangga. Tapi, BM, Merz, Porsche. Biasa je saya bawa. Ha, kalau macam tu, tak apa. Tapi jangan lama sangat. Abu sekejap lagi ada hal nak keluar balik. Saya pusing-pusing taman je kot. Ha, okey. Betul ke kamu boleh buat kereta ni? Takkanlah saya cakap saya tak pandai. Kan kalau saya cakap saya pandai, tak bagi pula baru. Ah, betul juga tu. Tak apa, tak apa. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ni? Handbrake mana handbrake? Handbrake tak ada. Kereta biasa, handbrake kat tengah-tengah ni. Tapi kereta ni tak ada pula. Siapa-siapa kamu cari, kamu cari. Okay. Aduh. Tak ada pula. Dah lah tak ada. Tak boleh jalan lah tu. Habis macam ni? Ha, tengok. Abang pun dah telefon. Assalamualaikum, Fida. Salam. Ha, kat mana tu? Dah sampai ke? Kebetulan baru sampai depan rumah ni. Oh, dah sampai dah. Ha, okeylah. Nak pakai kereta lah. Ha, boleh. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Abang nak guna kereta. Aduh, tak dapat nak rasa je ni. Eh, tidak. Macam tak bergerak je kereta ni. Kami ya, Abang Bu, dah setengah jam dah kat sini. Lah, tak bergerak lah dari tadi ni. Tak bagaimana pun. Abang Bu nak tahu sebab apa? Ha, sebab apa? Tadi, yang dia cerita pasal semua kereta mewah yang dia bawa, BM, Merz, Porsche, kereta Abang Bu ni, handbrake pun dia tak jumpa, Abang Bu. Ya Allah, Fida. Kamu ni, dahlah sombong. Tak nak merujuk dan bertanya. Yang paling dahsyat tu, kamu ni menipu. Ha, sikap buruk lah ni nak kena buang. Abang Bu, saya mengaku ni salah saya. Saya janji lepas ni saya takkan ulanginya lagi. Ha, sini kunci. Kamu tunjukkan kat mana handbrake tu. Ha, nampak tak ujung tu? Nampak? Ha, itulah handbrake-nya. Oh. Ha, nampak kecil kan? Ah, ha, tapi sebab kamu sombong, hasilnya tak dapat bawa kereta. Tidak. Kamu rasa apa ikhmah semua ini jadi? Sekarang saya dah tak rasa apa-apa lah. Dan saya rasa... saya rasa bersalah sangat dengan Abang Bu. Sebenarnya, dalam diri kita ni masih ada lagi sifat sombong. Sebab itulah, rezeki dah ada depan mata. Tapi Tuhan tak izinkan. Ah, Ikram, tidak. Jomlah. Ikut Abang Bu singgap, Naman. Kan kemudian pula tak dapat lagi kereta baru. Jom.